Saudara, kecelakaan lalu lintas melibatkan tiga kendaraan, yakni truk tangki berisi bahan bakar, mobil pick up, dan minibus Toyota Kijang di Jalan Lintas Nasional Sudusalam Medan, tepatnya di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, sejumlah penumpang dan sopir dilaporkan mengalami luka-luka. Lokasi kecelakaan berada persis di tanjakan menikung dan diduga akibat sopir mobil tangki mengantuk. Mobil tangki membawa minyak solar dari arah Medan menuju Brimo dengan mobil L300 pickup. Setelah jatuh, dia menimpa mobil L300 dan lanjut digeser ke mobil Kijang kapsul. Dari Subulus Salam, Halidin, Serambi On TV.